Puskesmas Kelurahan Kenari, Aibtu Wardi, melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada Ibu-Ibu Majelis Pengajian Al-Islak di Mushola Al-Islak RT 13 RW 3 Kelurahan Kenari, Senen. Diikuti oleh jamaah sebanyak 59 orang pimpinan Majelis Ibu Ustazah Taswa Karim. Adapun isi tausiah dan himbauan Kamtibmas antara lain, ucapan terima kasih dari Bapak Kapolsek Senen atas jasa ibu-ibu ikut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dan menjaga anak-anaknya agar tetap bermoral. Dihimbaukan agar ibu-ibu pengajian untuk tetap menjaga anak-anaknya agar terhindar dari narkoba, sebab narkoba dapat menghancurkan masa depan dan moralitas anak-anak. Dimohon kepada ibu-ibu jamaah kalau ada berita hoax agar tidak disebarkan, sebab berita hoax dapat merusak hubungan antar tetangga, agama, suku, dan bangsa, akhirnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pengajian tetap ditingkatkan dengan tetap berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari, Aibtu Wardi. Salam Cibata.